Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Dan kali ini saya berseorangan. Saya nak pergi ke Takbar ataupun di kawasan air terjun Tak Manci pada hari ini. Jam pada hari ini cun-cun menunjukkan pukul 8 pagi. Jadi saya nak cuba berapa jauhkah perjalanan saya nak pergi ke Takbar pada kali ini. Dan pada kali ini juga saya berseorangan. Saya tidak membawa teman. Saya cuba nak berjalan hiking. Go to the jungle. And then we go to rock to the jungle. Come on. Then I hope to you all be success. Dan kepada anda semua, saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah menonton video saya dan sudah support to my channel pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan pada hari ini saya nak pergi ke hutan lagi untuk berseorangan. Dan pada kali ini, saya nak perjalanan kita rock and roll untuk mencari buah durian di kawasan Takbar. Tidaklah sampai jauh sangat, tapi kawasan tu paling jauh kemungkinan mungkin mengambil masa lebih daripada 1 jam berjalan kaki dari kampung. Jalan ni pun teruk sekali sahabat. Hancur sekali. Tak tahu mana kita nak jalan ni. Okay guys, tunggu video yang seterusnya. Jalan ni teruk sangat. Banyak yang sudah hancur. Okay guys, tunggu video seterusnya. Okay guys, rock and roll into the jungle. Come on, rock and roll into the jungle. Pada hari ini kita teruskan perjalanan, biar berseorangan tidak apa. Kita teruskan. Dan pada kali ini, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8:15. Okay guys. Daripada kampung, saya memulakan perjalanan pukul 7. Kita nak pergi ke Takbar. Welcome to the jungle. Rock and roll. Dan kali ini kita nak lihat dulu pemandangan di sini. Hey guys, inilah perjalanan di sini. Aduh, jalan ini. Okay guys, kita tunggu video seterusnya. Come on, we go to the jungle. Okay guys, cukup meletihkan juga. Aduh. Dan pada kali ini, saya telah berada di Senggan. Kita berada di atas. Kita nak meneruskan perjalanan kita lagi.
kita nak pergi ke atas sana. Lah min. What happen? Terlalu letih sahabat. Aduh. Ni. Sampai saya berpeluh-peluh. Belum lagi sampai. Kita belum lagi setengah perjalanan. Kita nak pergi ke sana. Aduh, belum sampai setengah. Aduh, jauh sahabat. Sampai saya berpeluh-peluh. Okay guys, tunggu video yang seterusnya. Saya nak pergi ke Tak Baru. Okay guys. Sekarang kita okay guys. Sekarang ini kita sudah berada di setengah perjalanan kita ini. Sekarang sudah pukul 8.40. Lebih kurang 40 minit kita berjalan. Kalau kita laju, mungkin dalam masa 30 minit. Kalau kita tidak laju, perlahan, ada 1 jam. Yang 40 minit, kira-kira perjalanan yang sedang-sedang saja, tidaklah berapa laju. Dan kita baru setengah perjalanan, kita nak pergi ke sana. Jadi kita tadi bermula daripada bawah sini. Di sinilah permulaan kita tadi. Kita dari perda kampung sampai ke kawasan ini menggunakan jalan ini, dan nanti kita akan meneruskan perjalanan kita lagi pergi ke sebelah sana. Kalau kita nak pergi ke sebelah sana, iaitu kawasan Tak Baru, kawasan sana. Dan di hadapan ini kawasan water dam ataupun bentungan air untuk orang kampung, untuk kampung Rii. Dan di atas sana pun ada lagi satu jalan. Okay guys, yang sini pergi ke Dusun Durian, yaitu Dusun Dihan Batu, ataupun pergi ke Pulau Bahai. Kawasan ini banyak juga durian di atas sana, tapi kawasan ini terlalu ekstrim. Pasal kita mendaki gunung, kawasan ini sangat curam sekali sahabat, kawasan ini. Inilah pemandangan yang pernah saya pergi dulu mencari durian. Daripada jalan inilah kami nak pergi ke atas sana. Terus pergi ke atas sana. Daripada kampung sampai ke kawasan ini lebih kurang 1 jam perjalanan. Kalau tidak laju, kalau jalannya baik, tidaklah berapa jauh. Dan pada kali ini saya sudah sampai di kawasan Bakpait. Kalau Bidayuh Serian sini bilang, kawasan ini adalah kawasan Bakpait, kawasan air, bendungan air, bendungan air. Beginilah keadaan di sekeliling ini. Cukup jauh sekali sahabat. Kalau ikut-ikut perjalanan kita ini, kalau orang yang tidak biasa boleh mengambil 1 jam, tapi saya tadi sedikit lagi nak sampai 1 jam karena jalan terlalu tidak apa-apa baik dan banyak yang sudah hancur. Dan beginilah kawasan di sini sahabat, banyak-banyak sekali bambu-bambu di sini. Tapi saya belum menerokai bambu-bambu unik di sini. Cukup banyak sekali, tapi tidak apa, lain kali saja saya nak buat review pemandangan di sini, mencari bambu-bambu unik. Dan di sana sahabat adalah
pokok ketapang dengan pompot kalau dia bilang. Okay guys, sekian dulu rock and roll in the jungle pada kali ini, dan tunggu di episode yang bukan episode, video yang seterusnya. Dan pada hari ini juga saya dapat satu biji durian, sahabat. Kita boleh lihat durian, tapi balubang. Lihat ini. Sayang sekali, sahabat, tapi lagi boleh dimakan durian ini. Walaupun dia melubang, dua ulas yang dia tupai sudah makan. Ini satu dan ini satu. Tapi lagi ada, mungkin ada dua ulas. Dua ulas saja lagi dia tinggal. Jadi tupai punya kerja ini. Tapi tidak apa. Kita jumpa satu biji durian. Tidaklah apa besar, sahabat. Oke. Sodap. Oke, guys. Tunggu video yang seterusnya. Dan subscribe.